Oke. Oh, mungkin melon itu adalah ininya. Oke, siap. Oh, bisa diangkat. Buset. Dibuang. Halo sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Silver Gaze Gaming. Oke, kali ini Gaze akan kembali melanjutkan gameplay dari Airy Action. Dan Airy Action ini waktu kemarin tuh sebenarnya ya Gaze udah download 2 kali nyobain. Ternyata memang si downloadannya ini ketumpuk, jadi oke, kita masuk dulu ke game ya. Jadi si save-annya ini ketumpuk sama downloadan punya orang yang sebelumnya. Dan orang yang sebelumnya itu udah kayaknya udah pernah main, terus minusnya sampai 40 dan terakhir itu ke-save di stage 3. Jadi udah nyobain download 3 kali, ternyata emang nggak bisa. Reset nol ya. Ya udah, mari kita akan lanjutkan aja yang kemarin udah seperti apa ya gamenya. Kemarin tuh baru stage 1 kan, kita akan masuk ke stage 2. Hah, ini kenapa makanya sekarang Gaze menggunakan setelan Aba Gacha. Aba Gacha ini adalah aba yang paling sabar menerima kenyataan baik maupun kenyataan yang buruk. Mari kita mulai. Ini kalau mulai dari sini lagi kayak jatuh lagi gak terpanci. Wah banyak dong, kemarin 1, 2, sekarang 1, 2, 3. Tidak kena, tambah banyak 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan masuk ke yang keduanya dulu. Berarti dari sini tuh masih ada yang keempatnya. Kita yang kedua dulu aja ya, siap-siap. Stage 2, udah minus 69. Oke. Usha! Wuh! Dibuang. Jangan percaya dengan orang lain. Oke. Oke. Jangan dekat-dekat sama itu. Oke. Iya. Kotaknya bisa pecah. Oke. Loncat lagi. Loncat lagi. Oke, bisa mantul dong. Wow, bahaya sekali saudara. Loncat. Checkpoint. Lanjut dulu. Jangan naik tangga. Ini ayamnya minggir dulu dong. Minggir ayam. Ayam. Oke. Bisa nunggu di situ coba. Dianggap bisa. Oh bisa. Wah, mati. Ayamnya mati. Oke.
cun. Uang. Ayo Kemon. Wah. Gak bisa dilewat dong. Sini dulu kali. Astaga. Ada durinya. Lempar masa balik kena badan sendiri coba. Aduh, buang. Iya, ayam. Buang nih. Dong. Lempar. Buang. Sakit lahir. Wah, gak usah. Mencurigakan gini. Nah, kan bener kan? Bener kan? Checkpoint. Awas tuh. Udah curiga, sumpah. Wah! Terus naiknya gimana? Ya! Astaga. Berarti harus bos. Mesti cepat, tangannya mesti cepat, oke? Susah. Oh. Buset, yang hijau jauh banget loncatnya. Aduh, sakit kepala. Dia loncat jauh banget, coba. Gimana caranya biar bisa naik cepat ya? Aduh, yang hijau hati-hati. Minusnya banyak banget, sumpah. Ini harus menggunakan keterampilan tangan yang berlebih ya. Ah, oke. Gimana ya? Gak bisa ngomong. Udah mau dekat finish, ada aja halangannya. Ampun. Aduh. Gak bisa nyampe tuh. Gimana ceritanya itu? Oke, sudah pas.
loncatnya kejauhan. Ya balik di sini lagi, tempat paling gue benci nih. Ayo Pokemon Gaje. Bisa come on. Nah, untungnya mantulnya ke sana jadi aman. Beres. Yang kedua beres. Oke. Oke, untuk episode kali ini tentunya sedikit dulu. Kita akan persiapin untuk episode ketiga. Yang ketiga ini kayaknya lawan bos deh. Oke, kita akan ketemu lagi di bahasan reaction episode 3. Sebenarnya solusinya ini sebenarnya gimana ya game ini? Kok minusnya banyak banget coba. Kesel sendiri liatnya. Aduh, ini sebenarnya ada berapa stage sih? Penasaran juga. Ini masuk kayaknya 2 episode ini sudah bikin saya sangat bersabar sekali. Ya sudah, untuk kali ini di perjalanannya Ip lagi. Oke, kayaknya untuk perjalanannya si Eri ya, bukan Ip. Kayaknya masih kehantuin sama Ip berapa kali ini. Bawanya Ip, terus ini Eri action. Yang kelihatannya lucu, padahal nggak lucu sama sekali. Harus bersabar semuanya. Jadi, thank you udah nonton perjalanan kasih di Eri action part kedua. Kita akan ketemu lagi di bahasan berikutnya, yaitu melawan si bos dinosaurus ini nih. Dan thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di bahasan Silver KC Gaming berikutnya mengenai gameplay dari Eri action ini. Thank you semuanya, jangan lupa nonton juga bahasan-bahasan KC yang lainnya di Silver KC channel ini. Ada Silver KC Cosplay Room, terus juga ada Silver KC Gaming, salah satunya yang ini. Silver KC Gaming itu ada banyak-banyak banget gamenya. Selain itu juga KC bahas tentang Silo Online, kemudian ada juga bahasan tentang Iodance untuk player game online Iodance dan Silo Online. Di sisi lain juga KC juga sering bahas tentang anime, yaitu bahasan KC adalah Otaku Room. Jadi kalau misalnya Sobat KC mau nonton, silahkan langsung cek aja di bawah atau di akhir video ini, nanti ada beberapa playlistnya yang langsung terhubung ke segmen masing-masing. Sekali lagi KC ucapkan terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa lagi di bahasan KC berikutnya. Sampurasun minasan. Dadah, thank you udah mampir.